Menpora Zainuddin Amali memberikan klarifikasinya saat dirinya ikut mengangkat trofi di podium juara Piala AFF U16 2022. Nama Menpora menjadi perbincangan hangat usai laga final Piala AFF U16. Hal ini terjadi usai Menpora bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan terlihat nimbrung dalam pengangkatan trofi skuad Garuda Asia bersama Kapten Iqbal Gujangi. Berstatus pejabat penting, keduanya diberikan amanah untuk menyerahkan trofi ke Kapten Timnas U16 Muhammad Iqbal Gujangi. Namun uniknya, kedua pejabat penting tersebut tak hanya memberikan piala saja, namun juga ikut mengangkat bareng dengan sang kapten. Padahal, lazimnya hanya kapten saja yang mengangkat trofi untuk pertama kali di prosesi pengangkatan piala. Menpora menyebut dirinya dan ketua PSSI mengangkat trofi bukan karena ide mereka sendiri. Ia mengaku diminta menyerahkan trofi oleh Presiden AFF untuk diangkat secara bersama-sama.